Ya, halo cuy, kembali lagi dengan saya Rangga di Luka Fox, berbagi ilmu untuk semuanya. Oke, kali ini saya pakai celana pendek doang. Sekali-sekali pakai celana pendek doang, kenapa? Jadi, ceritanya saya ini ada di Minecraft. Maksudnya saya di World Redstone ya, berarti saya akan membuat tutorial lagi. Dan ini adalah challenge dari subscriber saya Arkadius yang menyuruh saya membuat Mega Iron Farm. Baik, saya akan buat Mega Iron Farm. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Let's do this. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat layarnya dulu. Dan ini layarnya sebenarnya sama, besarnya itu sama seperti itu, cuma nanti ada caranya lagi deh. Karena ini mega, jadi saya bikinnya tuh dua kali lipat. Nah itu kan layarnya kan, dan jadi bikin dua layar, layar kecil sama layar besar. Nanti layar besar di sini ada dua untuk iron golem ya. Jadi ini saya pakai, ambil dulu bloknya ini, dibuang, tolong di clear dulu. Save, oke. Seperti biasa kita pakai blok sembarang aja, yang penting warnanya beda dengan yang lain. Blok putih aja. Dan kita pakainya pakai ini brick, oke. Untuk itu seperti biasa kita tandain dulu. Yang jelas untuk tempat kiri chambernya pastinya 4. Tuh 2 3 4, oke. Ini ditinggikan sekitar berapa? 1 2 3 9. Nah, saya sarannya 10 sih. Karena nanti takutnya iron golemnya ada yang spawn di bawah. Nah, itu dia. Ini seperti biasa 4 doang. Nah, di sini seperti biasa ini ke berapa? Ini 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 5 6 78, oke. Saatnya kita itu apa namanya? Ini pasang. Nah, seperti ini, seperti layar biasa pada umumnya. Kalian bikin seperti biasa ini, tinggian 3. Sebenarnya ketinggian 1 juga enggak apa-apa sih. 3 lah minimal lah. Jadi agak sedikit beda gitu. Kali ini saya enggak pakai kaca karena sama aja sih. Jatuhnya juga di pojoknya juga enggak terlalu penting. Maksudnya di pojok itu beda blok tuh supaya itu aja siapa namanya penanda aja. Jadi nanti ini saya pakai quartz saja pojoknya. Jadi ini akan saya selesaikan. Oke. Ini pojoknya kita kasih air. Kita kasih blok gini solid, oke. Ini sudah kayak gini. Pojoknya lagi supaya dia ngalir ke tengah, jangan sampai tidak ikat di blok. Kalau tidak kasih blok di bawahnya akan ngalirnya kemana-mana. Nah ini seperti biasa pasang, aduh. Oke. Sip. Nah seperti ini kalian tarik dari pinggir ini. Ini ngomong siapa sebelum? Sudah pas pastinya ini kita keringin dulu, oke. Aduh borong lagi. Oke sudah seperti ini. Ini kalian tarik. Nah, enggak sampai kalau misalnya cuma 8. Maksudnya tengahnya 4. Ya akhirnya enggak nyampe ke tengah. Jadi harus diginiin. Harus dibikin lebar, cuy. Waduh. Ini memang makin lama makin bikin emosi jiwa. Sebenarnya bikin sistemnya enggak lama. Sistemnya itu paling cuma sekitar 5 menit. Masalahnya masang ininya bikin lama nih. Kayak bloknya, terutama di survival ya. Nggak tahu kalau misalnya survivalnya sudah lengkap bahan-bahannya ya enak. Terutama survival yang sudah punya elitra konkret ya, itu sangat mudah sekali bikin ini. Jadi bisa jatuh, bisa cepet-cepet pakai roket. Tapi saya sarankan ini bikinnya jangan di lahan terbuka gini. Saya sarankan bikinnya di tengah laut. Dan di tengah juga sih, pinggir laut lah. Ya itu sangat gigi wepers ya. Oke, nah itu ini satu, oke. Seperti yang di sana. Ya mau seperti mana lagi ya di sana, persis yang kayak di situ, oke kita bikin sepojok. Aduh, ini jangan sampai ada di sini. Oke, ini bikin di sini, mundur.
Oke, sip. Nice. Ya, iya, sip. Nah, ini kalian kayak satu aja enggak apa-apa. Ini nanti persis jadi kayak di bawah, cuma pinggirannya udah bisa diisi lagi. Jadi satu tingkat aja di sini. Jadi pojoknya baru dikasih apa namanya? Kayak sejenis penahan gitu lah, blok ke atas jadi supaya dia enggak jadi full water resource gitu loh maksudnya. Kok jadi full water resource ya makin lama makin bikin emosi jiwa nanti. 1 2 3 4 5 6. Oke. Sudah 6 gini. Nah, yang yang ini kalian apa namanya? Yang ketujuhnya ini kalian bikin tandai dulu sih. Nasib. Wah. Dipasang semuanya nih. Seperti biasa kasih air dan ini kenapa hujan? Hujan yang sangat bikin emosi jiwa. Hujan yang paling makin-makin. Ini kelebihan kah? Enggak sepertinya. Oke. Ini seperti biasa ya dari atas. Wah, saya lupa bilangin pinggirannya dikasih slab nanti ya supaya enggak ada yang nge-spawn di pinggir. Oke, sip. Nah, pas ya. Bukan cuy. Nah, ini dipasang seperti ini mengelilingi. Bukan makhluk halus sih, cuy. Mana ada makhluk halus. Itu cuy maksudnya tuh supaya iron golemnya tidak nge-spawn di pinggir, jadi kita kasih ini apa namanya? Kita kasih slab namanya. Soalnya kalau tidak dikasih slab, makin lama makin ke pinggir nanti ntar nge-spawnnya, makin jatuh ke tengah deh, ke tanah. Nah, itulah sebabnya kita kasih slab, cuy. Karena kalau tidak dikasih slab, makin lama makin. Oke. Sepertinya saya skip aja untuk penaruhan ini karena mungkin lama. Soalnya takutnya durasinya kelamaan kayak kemarin, cuy. Seperti ini tinggal kita bikin itunya. Ini kan sudah kita ini bikin 10 apa namanya tempat. Ini sistem ya pen triggernya. Ini kita bikin tempat bantalan. Bantalan kira mau bantal apa? Oke. Langsung saja kita taruh sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Di sini 10, ini kok kurang satu nih. Nah, sip. Kurang satu doang. Nah, sudah kayak gini, dikasih entar saya ambil kaca dulu. Buat villager-nya. Saya lupa. Dan telur villager. Oke, dan telurnya jangan lupa telurnya diambil juga, oke. Sudah seperti ini, kalian kasih yang namanya itu apa nih? Namanya spring bed. Spring bed rupanya, aduh bikin rugi. Dan selain spring bed juga, aduh bikin makin-makin nih. Oke, ini sembarangan aja gak ada pilih kemana ya. Yang penting 10, sebelasin 10, sebelasin 10 cuy. Nah, sudah seperti ini. Ini sama rata gak? Ya sebenarnya tidak sama rata juga gak apa-apa sih. Nah, ini baru ini kasih tempat gini. Ini lossnya untuk ini dan kita tambah lagi. Jadi sudah seperti ini. Dan kita dikit lagi akan nambah apa lagi ya? Saya lupa. Waduh, bikin rugi. Oke. Dan sudah seperti ini. Saya lupa. Aduh, ntar sebentar ya. Saya lihat dulu contohnya. Contohnya ada di sebelah sana, ada di map satunya. Oke, ternyata seperti ini, saya lupa. Maafkanlah. Saya di map satunya saya taruhnya. Soalnya kalau udah di map satunya apa ya, terlalu ribet gitu. Nah, sudah seperti ini. Aduh, turun dikit. Oke, sip. Ini kita bikin kurungan dulu satu biji gini. Nah, naikkan gini. Kenapa saya pakai kaca? Takutnya nanti iron golemnya enggak ngelihat. Maksudnya sistemnya enggak baca dari villager di sini. Jadi saya kasih ini aja sih. Ini dibikin tutup gini. Ini ketambah satu gini. Aduh. Pakai flanking flat. Flanking table, takutnya kalau flanking table nanti dia ndak baca cuy. Nah, ini masukkan dalam sini. Wah, ini sudah flanking. Nah, baca. Harusnya dia membaca nasib. Dia membaca kasur dan membaca ini. Nah, sudah dibaca. Tunggu dia kerja. Flanking table-nya. Gitu aja, ini kita deketkan dulu supaya lebih enak. Oke, sudah baca dia. Kasih lagi. Nah, kalau need twitch wajib kalian bunuh karena nih Twitch ini kan dia enggak punya pekerjaan. Jadi Iron Golem enggak nganggap dia sebagai warga sipil.
warga sipil, mantap jiwa nggak tuh. Oke, nah setelah dibunuh kalian cari lagi. Oke, yang kecil juga ada apa sebenarnya, nanti kan dia jadi gede, tunggu dia baca. Oke, sudah baca, taruh lagi. Oke, ini baca, taruh lagi. Nah kan nih Twitch kan, ini nih paling bikin rugi nih. Kalau nih Twitch jangan cuy, kalau nih Twitch jangan. Nah sip, ini agak cepet perubahannya, sudah Henshin-nya sudah cepet nih cuy. Henshin Henshin. Nah ini taruh lagi sini. Kok telur? Ya, bener satu. Oke. Ya dia Henshin cuy. Nah Henshin berubah. Ya. Ini bunuh dulu. Ini bunuh dulu. Syarat harus sudah jadi seperti ini ya. Jadi ini dua modul sebenarnya. Dan ini saya lupa kasih air. Jadi ini dikasih air dulu cuy supaya mau nge-spawn si Iron Golem-nya. Dan ini tuh sudah ada 5 jendul di sini. Anjir. Selama saya buat ini malah nge-spawn dia. Oh ya, karena ini juga nge-spawn di atas kasur. Jadi biarkan aja, nanti dia jatuh sendiri cuy. Enggak masalah, nanti dia jalan-jalan jatuh. Oke, sudah seperti ini. Ini sebenarnya enggak dihancurin juga enggak apa-apa sih. Cuma ya lebih bagus dihancurin aja. Karena terlalu apa ya? Nah, dihancurin juga enggak apa-apa, cuma saya lebih suka dihancurin. Dan ini pojokannya dikasih lampu biar agak kayaknya jelek kayak pumpkin. Kayaknya kita ganti pakai itu aja, apa namanya? Kita pakai itu aja. Dan itu pun di pojok aja ya. Kita pakai si lantern cuy, si lantern. Soalnya kalau pakai ini agak aneh cuy. Agak kurang memuaskan hasilnya. Nah, ini dia si lantern. Tadi saya pikir bagus pakai itu, ternyata malah tambah aneh. Ini di pojok dan ini di pojok, jadi dia terang aja. Dia enggak gelap, gelap-gelap baik, ngapain tuh. Oke, sudah di bawah sini, tambah lagi di sini. Oke. Itu biarkan aja gelap, bagus. Nah, itu sudah 15. Ada 5 tadi nge-spawn. Tapi rata-rata nge-spawnnya di atas kasur, enggak tahu saya kenapa. Kok bisa di atas kasur? Ya enggak apa-apa sih di atas kasur. Nanti dia jatuh sendiri sih sebenarnya. Nah ini biarkan aja, saya males menghancurkan apa namanya ini, yang ini nih penyangganya. Jadi saya langsung bikin killing chamber. Killing chambernya itu segampang aja cuy, super duper gampang. Ini seperti biasa, ini kasih lampu aja pojokannya sini. Oke, biar terang. Soalnya di sini gelap banget cuy, takutnya ada kalong. Oke, di sini turunkan op. Di sini turunkan, aduh ini ada si torch yang sedikit mengganggu. Oke, turunkan lagi, sip. Nah ini hapus nih, hapus apa namanya di itu cuy, apa namanya, dibersihin. Nah sip, sudah ini nanti dulu bukanya karena ada iron golemnya. Jadi ini ntar saya bikin penampungnya dulu di sini. Ntar saya ambil apa namanya, hopper. Nah ini hopper penting, hopper ya iyalah mau pakai apa lagi. Hopper dan juga chest, mana chest saya agak lupa. Ini dia hopper dan chest. Nah ini nanti saya balikin lagi karena kayaknya ada yang kurang. Chest, aduh pengaruhnya depan ini ya. Nah ini dia. Oke, aduh dia terang. Nah ya sip, daripada jelek. Nah sip, ya, seperti ini kalian tambahin ini sneaky aja. Nah sip. Oke sip, mantap jiwa. Oke, nah lanjut aja, ini dikasih kaca. Kenapa kaca? Ya supaya transparan aja. Sebenarnya kalau blok lain kalian sesuka hati, mau konkret juga enggak apa-apa. Tapi enggak seru, udah bisa ngelihat kematian Iron Golem. Karena kematian Iron Golem adalah suatu penyiksaan aja, penyiksaan bukan sih. Bukan cuy. Nah, oke, sudah ditaruh gini. Sebentar saya masuk dari atas aja. Ini kita tutup aja cuy. Daripada burung-burung baik, kita kasih apa gitu. Janganin deh. Nah, oke.
daripada gini-gini baik, kita kasih penyangga aja. Nah, oke. Okay. Nah, ini kita tutup pakai brick. Jadi, aduh, ya. Bolong. Ini susahnya pemain Bedrock Edition yang di HP. Ya tahu sendiri lah apa itu. Kayak sesuatu dalam tadi, tapi tidak apa-apa, saya tidak urus. Kok jadi kayak gini ya? Sip. Nice, oke. Sudah seperti ini. Sip. Nah, habis ini kalian ambil sign. Aduh, saya ngomong duluan lagi. Nah, sudah seperti ini, kalian ambil sign. Papan sign seterah mau yang warna biru atau apa. Pokoknya kan papan sign lah pokoknya lah. Ini papan sign di mana lagi? Waduh. Papan penanda, papan sign. Saya lupa naruhnya, lokasinya. Papan sign. Papan apa ya? Aduh. Saya lupa, cuy. Sebentar saya cari. Ini dia. Oke, sudah dapat. Ini kita taruh di sini. Pas di kepalanya aja. Oke. Sip, baru kita kasih lava. Tarin tutup dulu. Sini cukup deh ya. Harusnya cukup aja. Nah, sini kita buka dulu. Kita didel dulu. Anjay, didel. Nah, ini dikasih lava. Jangan dikasih air, malah makin-makin nanti. Malah ngambang nanti. Sip. Satu embernya sudah cukup. Dan kita kasih kaca lagi, cuy. Kita tutup. Dan saatnya ini kita buka. Ini kita buka. Oke. Aduh, sorry kucing. Nah, tuh sudah mulai terbakar tuh. Bukan mulai lagi, mulai jatuh ke bawah. Nah, oke. Okay. Dia akan masuk nanti hasilnya. Waduh, ayamnya bunyi. Bunyi sekali. Nah, sip. Oke. Okay. Nah, tuh masuk ya. Tuh mantap jiwa, cuy. Waduh. Kita tinggal tunggu aja, cuy. Tinggal nah, loh. Oh. Apakah ada yang nge-spawn di atas? Sepertinya saya harus AFK. Kok saya nyemplung? Nah, itu sudah masuk ya, satu demi satu. Oke. Langsung saja kita ke penutupan, cuy. Karena sudah ada iron golemnya juga, enggak mungkin saya AFK. Ada blok yang belum saya hancurkan. Oke, enggak apa-apa. Yang penting ini sudah work ya, sudah work. Kalian bisa lihat sendiri tuh iron golemnya tadi nge-spawn. Itu sebenarnya nge-spawnnya pas saya itu sih, pas saya buat nge-spawn dia, cuy. Nah, itu ya. Tuh, dua tingkat sebenarnya gede banget nih, cuy. Waduh, tuh agak nge-lag ini gara-gara apa namanya? Si zombie pigman farm, karena dia keluar terus walaupun sudah dimatikan. Dan sepertinya video kali ini segini aja dulu. Kalau saya ada salah kata mohon maaf. Oke. Okay. Dan sampai jumpa di next video survival saya, cuy. Waduh. Oke, dengan begini saya pamit dulu. Dan ini kenapa emote saya, waduh, emote saya direset, cuy. Waduh, gak apa-apa. Oke, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum, nama gue Rangga. Ada yang saya lupa. Ini tadi saya nge-trigger ya. Saya lupa ini harus dikasih namanya trapdoor, jadi biar iron golemnya mau turun. Soalnya tadi berapa kali iron golem yang nge-spawn diem di, apa namanya, diam di kasur enggak mau turun. Nah, jadi buat menipu si iron apa sih ini, pokoknya iron golem, kita kasih trapdoor. Jadi dia respon di sini, nanti dia jalan ke sini, teng, jatuh. Akhirnya saya lupa. Oke. Okay. Saya lupa untuk ngasihnya. Oke. Okay. Langsung aja kita penutupan, see you.